Selamat malam dan selamat datang di Telkom University Convention Hall. Let's give a big round of applause for the 6th International Language and Culture Festival 2017! And it's an honor to be here. Yes, it's a precious chance that in the beautiful night on Saturday, 23 September 2017, in our event, International Language and Culture Festival 2017. Make some noise! Okay, International Language and Culture Festival is an annual event of Telkom University Language Center. For 6 years in a row, Telkom University committed to hold this event, and this year, ILCF 2017 is in the series of 4th anniversary of Telkom University. Yes, International Language and Culture Festival 2017 consists of 3 main activities, named National Competition, English Essay and Photography, International Food Festival and Culture Show. Boleh tepuk tangan yang meriah dong untuk International Language and Culture Festival 2017 Telkom University. Baik, saya akan menyapa juga tamu undangan yang hadir tentunya. In this opportunity I would like to greet the honorable guest, Gubernur atau yang mewakili, yaitu staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik. Selamat datang dan selamat malam. Perwakilan dari Bupati ataupun yang mewakilinya, asisten pemerintahan dan kepala dinas perpustakaan dan arsip. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat malam kepada Wakil Rektor 1, Pak Hero Wicanto. Ada di sini, Pak Hero? Oke. Wakil Rektor 2, Pak Nelson Ricardo Pasaribu. Kami juga mengucapkan selamat malam tentunya untuk Wakil Rektor 3, Pak Ama Suyanto. Wakil Rektor 4, Pak Yahya Arwiyah. Dekan Fakultas Ilmu Terapan Pak Teguh Widodo, Dekan Fakultas Teknik Elektro Burina Puji Astuti, Dekan Fakultas Industri Kreatif Pak Agus Ahmad Suhendra. Hadir di sini Bapak? Luar biasa, oke. Okay. Dan tentunya juga Dekan Fakultas Rekayasa Industri Budida Diah Damayanti. Selamat malam juga kami ucapkan tentunya untuk Dekan Fakultas Informatika Pak Maman Abdurrahman, Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis Bapak Fajar Sembiring, Direktur Pusat Pengembangan Karir Budesi Dwi Nur Handayani, Direktur Logistik dan Aset Panur Wijayadi Wiratmo. Selamat malam Bapak. Dan selanjutnya juga kami tidak lupa juga mengucapkan selamat malam untuk Direktur Admisi Ibu Rina Fridiana, Manajer Admisi Ibu Sri Widaningsih, Manajer Kemahasiswaan yaitu Pak Soni Sadono, Manajer International Office Bu Indah Fajarwati, Manajer Pembendaharaan yaitu Bu Apriani, dan tentunya juga Manajer ICAO ya, Ibu Ida Wahida. Selamat malam tentunya, selamat bergabung sama kami di International Language and Culture 2017. Dan
Tidak lupa juga Unit FM malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara yang luar biasa ini ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung, Yayasan Pendidikan Telkom, Bank Mandiri, BTLU, Adifasindo, Hoka Hoka Bento, Chat Time, Amidis, Papirus Foto, Let's Go Gelato, Kompas TV Jabar, Net TV Jabar, dan OS Radio. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk para sponsor kita yang sudah mendukung acara malam hari ini yang luar biasa tentunya. Okay, let's keep on to the next agenda, that is speeches. The first speech will be delivered by Mrs. Rita Destiwati, SSMSE, as chairwoman of the 6ILCF. Please, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih, walaupun malam tapi semangat masih tetap pagi. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada malam hari ini di acara ILCF International Language and Culture Festival yang ke-6 tahun 2017 diberikan kelancaran. Salawat diaturkan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Warektiga Bapak Ama Suyanto, kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Terapan Bapak Teguh Widodo, kepada Dekan Fakultas Rekayasa Industri Ibu, ya maaf Bu, ya seluruh hadirin yang ada di ruangan ini, saya tidak akan sebutkan satu persatu karena tadi sudah disebutkan oleh MC. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah bisa hadir di tempat ini, yang pada hari ini ruangan TUCH ini dipenuhi dengan lebih kurang 3.000 pengunjung. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, saya akan sampaikan bahwa kegiatan ILCF yang ke-6 tahun 2017 ini mengangkat tema Go Interactional. Maksud dan tujuan kita Telkom University sudah mulai mengekspansi keluar dan kita harus memberikan prestasi-prestasi gemilang ke kancah nasional maupun internasional. Dalam kegiatan ILCF tahun 2017 ini, kita mengadakan kompetisi. Yang pertama, kompetisi fotografi yang sudah diumumkan pada tanggal 18 kemarin. Dan pemenangnya dari luar Jawa. Ya, jadi peserta fotografi itu berasal dari, ada yang dari Bali, Sumatera, Lombok, NTT. Luar biasa. Jadi peminat fotografi itu berasal dari luar Jawa. Dan mungkin dari Jawa sendiri juga sangat banyak. Yang berikutnya, kompetisi yang pertama fotografi. Yang kedua adalah essay writing. Essay writing itu ada dua kategori. Yang pertama youngster, dan yang kedua adalah adult. Dan kemarin kita sudah umumkan hari Jumat pemenangnya. Adapun peserta lomba yang diminati pada tahun ini, pesertanya sekitar 436 peserta dari dua kompetisi. Tepuk tangan buat peserta-peserta yang sudah mengisi acara ini. Dan hari ini kita juga sudah mengikuti serangkaian acara International Food Festival. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengisi dari 15 negara. Dan alhamdulillah kegiatannya sudah berlangsung. Hari ini kita kumpul di sini untuk menutup rangkaian acara kegiatan ILCF 2017 dengan menggelar Culture Show. Nanti akan kita suguhkan beberapa tampilan budaya-budaya yang berasal dari beberapa negara. Dan mungkin yang kita tunggu-tunggu guest star kita yaitu Isyana Sarasvati. Woo. Mungkin itu aja. Terima kasih juga kepada sponsor yang sudah mendukung acara ini. Dan tak lupa juga kepada seluruh pimpinan Telkom University yang sudah mensupport acara ini sampai dari mulai awal sampai
terselenggaranya acara ini. Itu saja, kami atas nama panitia dan seluruh jajarannya mohon maaf kalau misalnya ada salah dari kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Destiwati SSMSI as Chairwoman of the 6ILCF. And ladies and gentlemen, the second speech will be delivered by Mr. Ama Suyanto, MBA, DBA, as Vice Rector of Admission and Partnership Telkom University. Please, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu yang mewakili dari kantor Provinsi Jawa Barat, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati juga Ibu yang mewakili Bupati Kabupaten Bandung yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang sangat saya banggakan rekan-rekan saya pimpinan Telkom University, mulai dari Wakil Rektor, Dekan, dan juga para Direktur. Dan yang sangat saya banggakan malam hari ini adalah anak-anakku semua, mahasiswa-mahasiswi Telkom University. Dan juga yang sangat saya apresiasi, yaitu mahasiswa-mahasiswa di sekitar Bandung Raya. Tak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih rekan kita dari Asosiasi Perguruan Tinggi BUMN. Saya lihat tadi hadir ada Pak Arif dan Pak Tulus. Pak Arif dari Universitas Pertamina dan Pak Tulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik PT POS ya hadir di tengah-tengah kita. Sedikit saya laporkan bahwa Telkom University bersama 4 universitas yang lain membentuk Asosiasi Perguruan Tinggi BUMN. Yang insya Allah nanti akan diluncurkan di tanggal 28 Oktober di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Malam hari ini saya tidak berlama-lama di sini karena waktu akan habis hanya untuk omong-omong. Lebih baiknya nanti kita akan nikmati semua acara yang telah dipersiapkan oleh panitia tadi, terutama adalah culture show yang akan diisi oleh rekan kita Isyana Saraswati. Cuman sayang duetnya tidak ada di Indonesia. Nah, tinggal siapa nanti yang akan ngisi. Ya. Tidak berpanjang lebar, terima kasih. Mari kita doakan semua acara ini berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Ama Suyanto, MBA, DBA, as Vice Rector of Admission and Partnership Telkom University.